berada di daerah persungaian. Rencana kita mau telusuri sungai sambil cari makanan, teman-teman. Dan di sini saya tidak lupa lagi ditemani oleh Tarzan Inon. Jadi antara Dede Inon sama Tarzan Inon itu lagi kolab, teman-teman tuh. Ini Tarzan Inon dan ini Dede Inon, teman-teman. Oke, kita lanjut. Yuk, lanjut. Lanjut. Oke, teman-teman, biasanya di jalur-jalur sungai seperti ini memang terdapat predator, semisal biawak, terus burung-burung bangau atau burung-burung kuntul, teman-teman. Cuman kita belum dapat belum dapat momen buat nangkap binatang nih, teman-teman. Belum nemu. Kalau kecebong sama keong-keongan banyak banget ya. Kita cari makanan yang bernutrisi dan lezat, teman-teman. Oke. Awas. Oke, teman-teman, sampai sekarang kita belum menemukan sesuatu. Gak tahu tuh si Tarzan belum nemu apa tuh. Oke, lanjut. Apaan tuh? Wow, boa mengkudu. Coba lihat, boa. Oke, nih mengkudu. Coba makan. Ini rasanya emang mentah banget dan tidak boleh untuk dimakan. Cuman kalau dipakai obat, mengkudu ini hasilnya banyak banget, teman-teman. Tapi untuk di survival atau untuk dikonsumsi sehari-hari, ini nggak bisa, teman-teman. Oke, lanjut. Yuk. Coba kan. Wah, dapat kecil. Tuh ya, teman-teman. Dapat kecil. Coba kamera, bisa di zoom ya. Sini. Oh, banyak sampah, eh. Ah. Nih, 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 teman-teman lihat. Aduh. Tadi ada satu nih, lanjut sini nih. Cuman. Coba bantuin dong. Ada. Oke. Kayaknya kabur. Oke, gak dapat ya? Ya udah, yuk lanjut. Lihat, ini gede nih. Oke, saya dapat. Dapat nggak? Belum, guys. Woi, dapat, cuy. Lihat, teman-teman. Jumpa ini, nih. Oke. Mantap. Oke. Ini, lihat. Lihat, teman-teman. Kita dapat banyak kodok ijo, ya. Lihat. Wow, lumayan, nih. Jumbo banget. Oke, kita langsung apa? Kita langsung bakar aja, biarin. Oke, kita langsung masak. Ya, teman-teman, emang lumayan cukup besar dan banyak sekali. Tuh. Yuk, lanjut.
Oke. Oke. Teman-teman lihat. Sini. Tuh. Saya menemukan burung. Coba kameramen. Astaga. Tuh. Kelihatan enggak? Bisa di zoom? Jelas? Jelas. Oke. Coba bisa lebih dekat. Lihat teman-teman. Itu burung hantu. Burung predator. Burung pemangsa segala ya. Mangsa tikus. Mangsa katak yang saya tangkap tadi. Mangsa ikan. Lihat teman-teman. Aktifnya di malam hari. Cuman dia lagi istirahat di pepohonan teman-teman. Oke, yaudah tuh. Mending kita urusin dulu si katak. Kita cari kayu bakar. Setuju? Oke. Yaudah teman-teman. Kita cari kayu bakar. Yuk, lanjut. Nah, teman-teman. Pertama-tama kita buka. Ini nih. Senjata-senjata ya. Di sini ada bumbu-bumbu masak, teman-teman. Seperti biasa, saya suka bawa. Di sini ada apa namanya, alat goreng, terus bumbu-bumbu masak teman-teman. Nah, kita goreng atau pakai bumbu ya. Arat, ini ada bumbu rempah, ada minyak, ada garam, ada mecin, udah komplit. Kita langsung olah di sini teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita langsung nyalakan, kita manfaatkan sampah-sampah yang ada di pinggiran sungai ini teman-teman. Semisal sampah plastik, nah ini juga bisa dimanfaatkan. Fungsinya untuk membakar buat agar lama ya. Oke, sok kamu bakar. Biar si Tarzan Inon yang bakar teman-teman. Nyokotkan sampah. Nah, kita gunakan sampah plastik buat ngebakar ini teman-teman. Nah teman-teman, pertama-tama dulu minyak goreng. Waduh, ininya copot ya, kemana ya? Biasanya suka ada ininya gagangnya, cuman ini nggak ada gagangnya teman-teman. Berarti kita bikin seperti kompor. Coba Tarzan bikin ini nih, cari kayu batu sumber dewa. Aduh panas deh. Apa itu? Tuh, ini kalau ya tahu nak. Nah, ini tahu nak. Oke, teman-teman. Lumayan cukup sulit kalau bikin hawu atau kompor ya. Kalau di Jawa Barat itu ini namanya hawu ya. Beresan. Yaudah, teman-teman. Kita intip lagi bersih-bersih katak. Beres. Tuh, caranya seperti ini. Kita buang bagian dalamannya, teman-teman. Ya udah. Beres. Nih. Oke, teman-teman. Kataknya udah beres, kita langsung goreng. Yuk, lanjut.
Nah, teman-teman, pertama-tama kita siapin dulu ininya, wajan. Kita siapin wajan. Ini si dagingnya kita taruh di sini. Lalu kita masukin si apa? Minyak gorengnya, teman-teman. Oke, secukupnya. Bilang stop dong. Stop. Oke. Habis itu kita siapin bumbu rempahnya nih, teman-teman. Di sini ada merica atau pedas bubuk. Kita tabur pedas bubuk. Di situ kita pakai garam secukupnya, teman-teman. Oke. Pakai garam. Oke. Kita udah kasih bumbu. Kurang. Nih, kayaknya cukup nih, teman-teman. Tinggal kita langsung masukkan, teman-teman. Kita langsung goreng. Turun, Teh. Oke. Sudah. Kayaknya udah matang, udah panas. Kita langsung masukkan si katak tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman, ini cocok banget ketika kita survival. Ketika nggak ada makanan, si katak pun bisa langsung dimakan. Cuman kataknya harus katak sawah, katak ijo, teman-teman. Katak suike. Suike itu asal kata bahasa Cina, kalau nggak salah ya. Suike itu ayam. Kalau kayak itu air, nggak tahu itu juga. Jadi ayam air. Jadi rasanya suike itu ayam air, teman-teman. Oke, sambil nunggu matang. Kayaknya ini agak matang ke sebelah nih. Kita harus belak balik. Tuh. Teman, ininya udah matang. Tuh. Oke, kita langsung makan. Yuk, lanjut sini nih. Nah, teman-teman, kita makan di sini. Ah, coba duduk. Nah, kita makan di sini, teman-teman. Ini udah matang. Seperti biasa, kita endus dulu bagian kaki sampai ke ujung kaki seperti ini, teman-teman. Harumnya. Coba Tarzan Inon. Kalau bahasa dari Inon itu enaknya. Kalau saya mah ngikutin aja. Itu apa tuh? Konon kata masyarakat, kalau makan katak itu jangan sama tulangnya atau sama uratnya, nanti bengek katanya. Tapi itu juga mitos ya. Yang jelas daging suike ini emang lezat banget. Mantap.
teman-teman, mantap banget. Ini asli, buruan hari ini emang dapat banyak. Suike pula. Habisin. Rasa Inon juga demen. Dede Inon juga demen. Oke, teman-teman. Kameramen lupa enggak dikasih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, teman-teman. Menurut saya kenyang. Dan tasan juga kenyang. Kenyang. Kayaknya cukup sampai di sini. Besok kita lanjut lagi, oke? Yuk, dadah.